Selamat datang di podcast bersama Mbah Nasir. Bagaimana kabarnya Mbah hari ini? Alhamdulillah. Habis dari luar kota ya Mbah ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk podcast kali ini Mbah, kita akan membahas masalah asmara. Masalah asmara, ini yang memang banyak dialami kebanyakan orang di luar sana, termasuk diri kita sebenarnya begitu ya Mbah ya. Ini ada topik mengenai masalah hubungan yang putus nyambung karena orang ketiga Mbah. Nah, kondisi seperti ini apakah lebih baik bertahan atau memutuskan untuk berpisah saja? Mengingat terkadang kan ada pepatah yang mengatakan cinta itu buta begitu. Ya. Meskipun sudah disakiti bertubi-tubi, diselingkuhi seperti itu, tapi dia masih ada keinginan untuk tetap bertahan dengan dia ya, karena rasa cinta itu tadi seperti itu. Kalau Mbah Nasir sendiri bagaimana Mbah, lebih baik bertahankah menunggu sampai dia ada perubahan memperbaiki dirinya atau lebih baik putus dengan keadaannya seperti itu? Ya. Ini lebih ke cewek apa yang cowok ya? Yang bertahan. Yang cewek. Bertahan ke cewek dululah Mbah, cewek. Ya sebenarnya entah itu cewek atau cowok, kalau kasusnya seperti itu ya seharusnya ambil keputusan yang apa ya, yang rasional aja, maksudnya supaya mempunyai keputusan yang apa ya, yang dia itu ketika mengambil keputusan dia sudah benar-benar yakin, karena dia tahu, melihat sendiri dan mengerti seperti apa kondisinya saat ini. Ya, lebih baiknya ya tidak perlu diteruskan. Ini kalau begitu. Dari kacamata Mbah Nasir. Iya, karena jika diteruskan, problemnya sama, sampai kapan seperti ini. Cukup. Yang ditanyakan pun sama. Saya bertahan atau enggak ini? Itu terus. Sampai kapan pun. Nah, kan enggak ada solusi kalau gitu. Embel-embelnya adalah saya masih sayang, saya sudah kadung cinta, gitu ya kan. Biasanya memang seperti itu. Saya berusaha sabar supaya mungkin lain hari atau besok dia berubah. Biasanya. Tapi seperti itu kan tidak menutup kemungkinan kan, masih boleh bisa diusahani seperti itu. Tapi ya. Harus siap dengan konsekuensinya begitu. Jadi ya, kenapa saya bilang lebih baik putus, karena itu satu keputusan yang menjadikan dewasa masing-masing. Yang satu dia paham karena dia salah, yang satu dia benar cara ambil atau cara menyikapinya, karena hubungan ini sudah tidak sehat kan gitu. Antara dua sisi itu sudah benar seharusnya kalau mengambil keputusan untuk tidak lanjut. Tapi kalau untuk ini kan berbeda lah, itu kalau permasalahan masih hubungan pacaran. Ya Mbak ya. Okay. Kalau untuk hubungan rumah tangga kan tentu perlu banyak yang dipertimbangkan seperti itu, mengingat apalagi kalau memang sudah ada buah hati begitu. Kalau untuk yang rumah tangga sendiri ini Mbak bagaimana? Kan ya tetap harus mempertahankan. Selain memang butuh sabar kan, memang berikan kesempatan pada pasangan untuk bisa berubah begitu. Iya. Ya memang kalau untuk mengatasi masalah seperti itu untuk yang sudah berkeluarga itu memang agak rumit, karena biasanya pun yang menjadi orang ketiga itu pun sudah berumah tangga juga gitu. Tidak terus kemudian masih lajang atau masih ABG ya, ada, tapi kebanyakan sama-sama sudah berkeluarga, sudah saling paham. Nah di kasus ini yang seperti ini itu seharusnya keputusan itu benar-benar diambil dari dua belah pihak, ada komunikasi terlebih dahulu. Iya, jadi nantinya itu ketika ada kepengurusan entah itu cerai atau apapun, itu memang benar-benar itu keputusan diambil dari dua belah pihak, bukan sepihak. Saya yakin ketika orang yang selingkuh, keyakinan seperti itu, maksud saya seperti ini,
orang yang selingkuh pun sebenarnya tidak ingin selingkuh. Biasanya ada problem yang menumpuk, ada kejenuhan, terus kemudian mencari pelampiasan dan keterusan. Benar-benar seperti itu saja. Orang yang selingkuh pun bisa dikatakan sebenarnya tidak ingin cerai atau berpisah dengan istrinya. Misal atau sebaliknya, si cewek tidak ingin selingkuh dan tidak ingin berpisah dengan suaminya. Seperti itu. Nah, makanya ketika mengambil keputusan, ketika ada hubungan rumah tangga, terus kemudian ada orang ketiga, apakah ini dilanjutkan atau tidak? Lebih baiknya menunggu. Kalau ini dalam hubungan rumah tangga, begitu? Ya, karena menunggu ini relatif ya. Karena permasalahan orang itu levelnya beda-beda. Ada yang sampai sudah parah. Misal ini kalau dilihat atau ditonton oleh orang yang mempunyai problem, terus kemudian sudah parah, mungkin sudah bertahun-tahun dan mungkin sudah memakai kekerasan. Nah itu mungkin kurang pas karena saya bicara di sini itu ketika problemnya itu misal baru ada masalah sedikit ya, setelah menikah baru ketahuan ternyata dia masih punya wanita lain atau laki-laki. Nah itu kan baru, masih anget, masih bisa dinego, masih bisa dikomunikasikan, diselesaikan dengan cara baik. Tapi kalau ketika permasalahannya itu levelnya sudah sangat tinggi, ya harus ambil keputusan. Dan keputusan itu pastinya mempunyai dampak di mana entah itu dia yang menjadi korban atau mengorbankan yang lainnya, entah itu anak, suami atau keluarga. Nah itu yang kadang membuat orang itu lebih bertahan tapi sakit gitu. Nah itu yang menjadi dilema problem rumah tangga seperti itu. Nah, sebenarnya harus entah itu si cowok yang punya masalah atau si cewek yang punya masalah, sebenarnya dalam agama pun disarankan, dianjurkan untuk mencari solusi dengan mengkonsultasikan kepada yang lebih paham tentang problem rumah tangga, entah itu ke ustadz misal yang mungkin lebih mumpuni dalam hal urusan rumah tangga, atau konsultasi kepada psikolog ya dan sebagainya, itu sangat diperlukan. Jadi jangan merasa sudah punya keputusan yang tepat gitu, nantinya membuat ada penyesalan di belakang ketika salah ambil jalan karena tidak ada konsultasi terlebih dahulu dengan orang-orang yang lebih paham, kan gitu. Jadi usahakan ketika ada problem seperti ini ya, supaya benar-benar sudah sampai titik di mana dia sudah tahu mau ngambil keputusan yang seperti apa. Bercerai atau lanjut, atau kalau cerai akibatnya atau dampaknya itu seperti apa, konsekuensinya seperti apa, terus kemudian kalau lanjut konsekuensinya seperti apa, dia harus tahu semuanya. Maka dia akan nanti ada pertimbangan, terus kemudian ambil keputusan yang mana. Seperti itu ya. Nah itu tadi, itu kalau dari pandangan Mbah Nasir ya, mengenai permasalahan kalau ada pasangan atau hubungan kita putus nyambung karena orang ketiga, lebih baik berpisah atau bertahan. Nah itu tadi jawaban dari Mbah Nasir, semoga itu bisa bermanfaat, bisa dijadikan bahan introspeksi juga begitu untuk permasalahannya. Terima kasih Mbah Nasir untuk waktunya siang hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.